Saat ini saya berada tepat di depan Masjid Agung Baitur Rahim Luksukun, Aceh Utara. Ini posisi pukul 8 pada tanggal 6 Desember tahun 2020. Luar biasa, pada tahun ini banjir terparah, di mana air sudah masuk ke lantai Masjid Agung Luksukun. Subhanallah, kita berharap kepada Allah SWT, semoga air ini segera mereda dan kondisi semakin stabil. Ini di kondisi PLN Luksukun, juga ada satu terjebak banjir dan kemacetan luar biasa baik dari arah timur maupun arah barat, yang sampai tadi malam sudah tertahan di atas badan jalan nasional. Ini salah satu kondisi mobil Avanza tepat di depan masjid. Dan posisi saat ini berada, kondisi air sangat deras yang melintas dari seberang jalan menuju ke arah masjid. Demikian dapat disampaikan langsung dari Kota Luksukun, Aceh Utara. Saat ini saya berada tepat di depan Masjid Agung Baitur Rahim Luksukun, Aceh Utara. Ini posisi pukul 8 pada tanggal 6 Desember tahun 2020. Luar biasa, pada tahun ini banjir terparah, di mana air sudah masuk ke lantai Masjid Agung Luksukun. Subhanallah, kita berharap kepada Allah SWT, semoga air ini segera mereda dan kondisi semakin stabil. Ini di kondisi PLN Luksukun, juga ada satu terjebak banjir dan kemacetan luar biasa baik dari arah timur maupun arah barat, yang sampai tadi malam sudah tertahan di atas badan jalan nasional. Ini salah satu kondisi mobil Avanza tepat di depan masjid. Dan posisi saat ini berada, kondisi air sangat deras yang melintas dari seberang jalan menuju ke arah masjid. Demikian dapat disampaikan langsung dari Kota Luksukun, Aceh Utara.